Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi pada minggu ini dalam sesi Perlu Tahu. Sesi Perlu Tahu akan bersiaran setiap hari Selasa dengan pelbagai persoalan dan perbincangan yang menarik. Okay, pada minggu ini kita akan membincangkan tentang bagaimana menguruskan harta pusaka dengan baik. Okay, apa yang dimaksudkan dengan harta pusaka? Seperti mana yang kita tahu, dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pusaka mengatakan harta pusaka ini adalah peninggalan harta si mati yang perlu diwarisi oleh waris-waris yang berhak. Menurut istilah syarak, harta warisan atau mamirat adalah harta peninggalan si mati kepada waris-waris yang berhak, iaitu harta peninggalannya wajib diagih-agihkan kepada waris-waris yang masih hidup ketika si mati meninggal dunia. Jadi, bagaimanakah kita orang yang hidup ni menguruskan harta pusaka kita kemudian hari dengan baik? Okey, untuk kita yang masih hidup ni, kita boleh merancang harta peninggalan kita untuk waris-waris kita kelak. Okey, dengan caranya adalah menyediakan dokumen-dokumen pewarisan harta dengan melantik syarikat-syarikat yang ada sekarang ini. Contohnya My Pusaka ataupun melantik wasi ataupun pentadbir ataupun lawyer untuk mentadbir urus harta pusaka kita kemudian hari. Dengan adanya perkara-perkara yang seperti yang saya sebut di atas, maka pengurusan harta pusaka tersebut akan menjadi lancar dan mudah. Sekiranya anda ada masalah berkenaan dengan urus pusaka dan tidak tahu bagaimana untuk cara memproses ataupun memulakanlah proses urus pusaka tersebut, bolehlah berjumpa ataupun menghubungi mana-mana guning My Pusaka seluruh Malaysia. Sekiranya anda juga ada sebarang soalan, boleh juga meninggalkan komen di ruangan kami di bawah. Jangan memandai-mandai, cari orang pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.